Nanas madu ini saya buat di air, itu pakai botol aqua, airnya pakai air galon. Nah ini harus sampai hari ketiga, cuman ada penampakan sedikit ya di bagian bungkulnya, itu ada seperti benjolan-benjolan kecil yang baru tumbuhan, ada 6 bonggol nanas yang saya 6 bonggol atau mahkota nanas madu yang saya coba di sini. Ini yang pertama, yang kedua pun mirip, ketiga bahkan juga yang keenam. Nah ini penampakannya pada hari ketujuh atau kurang lebih seminggu ya. Nah akarnya sudah mulai nampak keluar di beberapa bungkul, itu ada yang panjang dan juga ada beberapa akar yang masih berupa benjolan. Tapi alhamdulillah ini menunjukkan hasil yang positif dan baik tentunya. Nah ini hari ketujuh juga masih. Nah kali ini adalah hari ke-13 langsung ya, ke-13. Nah terlihat akarnya yang sudah panjang dan banyak. Nah ini karena hari ke-13 itu akarnya sudah mulai panjang dan banyak, jadi saya pikir itu sudah cukup waktunya untuk dipindah tanam ke tanah tempat pemasaran. Ini kali pertama saya untuk menanam nanas madu dan saya punya lahan atau resbed khusus, kemudian saya buatkan resbed mini super khusus untuk nanas ini. Ini juga saya pikir ini juga bagus ya, karena juga lahan kebunnya juga tanahnya juga tidak begitu keras dan cukup subur, cukup baik. Nah ini penampakan akar, ini penanamannya pada hari yang ke-13 tadi. Jadi dengan akar yang panjang itu saya pikir cukup untuk dipindah tanamkan ke bagian tanah pemasaran ini di kebun. Saat ini bulan Maret, itu masih akhir Maret ya, minggu terakhir Maret itu masih hujan, masih lebih banyak hujan daripada panasnya atau matahari. Jadi sebentar hujan itu panas, sebentar hujan lagi, hujan lagi, hujan gerimis, hujan bedu. Mudah-mudahan segitu untuk tanam. Setelah kita tanam, jangan lupa untuk wajib menyiramnya. Ini pakai air sumur. Ada 2 resbed super mini yang saya siapkan dari 6 bibit pokok nanas itu ya, karena yang keterbatasan saya lahannya ya, mudah-mudahan bisa tumbuh. Nanti kita update lagi kalau memang sudah tumbuh. Itu penampakan resbed super mini untuk